sí, pues. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak berani lagi nak pantun. Sekali sebut terus hafal tu ya. Alhamdulillah. Kita mengundi hari Sabtu. Jangan lupa calon nombor satu. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat, yang berhormat, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, pada malam ini merupakan malam yang kedua terakhir saya naik atas pentas ini untuk sama-sama kita mendengar dan sama-sama tuan-tuan saya memberikan penghargaan dan juga saya minta rayuan mengundi. Saya insya-Allah sangat-sangat sedar bahawa menjadi seorang wakil rakyat ni bukan satu tugas yang mudah. Taklif, ya. Al-qiyadah, taklif la tashrif. Pemimpin ini dia merupakan suatu responsibility, bukannya populariti. Jadi untuk itu saya sedang memujuk hati saya untuk kita laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Sekali kita merasakan kita ni orang yang diberikan kepercayaan, selagi itulah kita kena pegang amanah ini dan kita gigit amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bukan senang nak jadi pemimpin, nanti kena marah. Jadi calon ni dilayan, tetapi jadi pemimpin ni nanti kena marah, insya-Allah. Tapi kita akan cuba laksanakan sebaik-baiknya. Sebab tu saya mencabar diri saya. Walaupun saya dah masuk dalam zon orang yang bersara, tapi saya mencabar diri saya supaya saya pegang balik satu lagi tugas yang baru, yang di luar daripada kebiasaan yang saya buat sebagai sama ada seorang guru ataupun sebagai seorang pensyarah ataupun sebagai seorang pengarah. InsyaAllah dengan kerjasama yang tuan-tuan berikan, dengan kepercayaan yang tuan-tuan berikan, beserta dengan doa yang selalu tuan-tuan panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah saya rasa saya dapat melaksanakan tugas ini. Saya rasa cukup bersemangat untuk melaksanakan tugas ini hari demi hari. Walaupun pada peringkat awalnya saya dalam keadaan yang ragu-ragu, adakah saya mampu? Tapi pada hari ini saya semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. InsyaAllah pada hari Sabtu nanti, tuan-tuan pujuklah seramai mungkin untuk turun mengundi. Kalau dah tak ada kenderaan, tuan-tuan bantulah bawa dia ke tempat mengundi. Dalam kenderaan sembanglah tentang calon yang kita nak pilih. Calon yang kita nak pilih adalah calon yang boleh menentukan kecemerlangan di tempat kita, kecemerlangan dalam negeri kita dan kecemerlangan dalam negara kita. Sudah tentulah kita nak memilih calon yang selari dan sejalur dengan kehendak, dengan kerajaan perpaduan di Pulau Pinang dan di Malaysia. Jadi untuk itu, sama-samalah kita datang, turun, pilihlah calon nombor Cikgu Pakatan Harapan, insyaAllah. Dalam paya memancing haruan, undilah saya calon perpaduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Johari Arifin, calon perpaduan N20 Sungai Bakap. Calon nombor? Calon nombor? Pakatan Ha?